Kesetiaan merupakan perekat hubungan antara dua insan. Namun, apa jadinya kesetiaan itu dikhianati oleh salah satu pihak? Mungkin akan banyak masalah yang akan dihadapi kedepannya oleh mereka. Begitulah gambaran cerita film yang akan kita bahas kali ini. Menceritakan tentang sepasang suami istri yang kaya raya berlibur menggunakan kapal pesiar. Namun musibah terjadi ketika kapalnya terbakar dan harus terdampar di pulau yang tidak berpenghuni. Dan hanya menyisakan sepasang suami istri itu bersama salah satu pemuda dari kru kapal. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya! Agar channel ini terus berkembang dan bertambah semangat untuk membuat alur cerita film yang lain. Inilah alur ceritanya. Di awal cerita kita melihat seorang wanita yang sedang kelelahan berenang ke pinggir pantai untuk menyelamatkan dirinya. Lalu kemudian film mundur ke cerita sebelum kejadian wanita tersebut terdampar di salah satu pulau yang tidak berpenghuni itu. Kita diperkenalkan dengan sepasang suami istri yang bernama Jack serta Jenny. Jack dan Jenny merupakan keluarga kaya raya yang sedang merencanakan berlibur menggunakan kapal pesiar. Mereka juga terlihat mengajak kedua orang temannya. Pada saat sampai di dermaga, Jack lalu memperkenalkan kapten kapal kepada Jenny serta kepada kedua temannya. Kapten kapal juga memperkenalkan kru kapalnya yang salah satunya bernama Manuel. Temannya Jenny terlihat begitu sangat tertarik kepada Manuel. Dan ternyata secara diam-diam Jenny pun terlihat melirik juga ke arah kru kapal tersebut. Selanjutnya, pada saat Manuel mulai mengangkat barang-barang tamunya, ada seorang wanita yang bernama Maria menghampirinya. Dan terjadilah keributan kecil di antara mereka hingga kemudian terlihat Maria sedikit mengancamnya. Dari kejauhan Jack serta istrinya hanya melihat adegan keributan dari kru kapal yang akan mereka naiki itu. Pada malam harinya Jack mengajak Manuel untuk bergabung bersama untuk minum. Namun ajakan Jack itu ditolak oleh Manuel karena merasa tidak pantas untuk bergabung bersama tamunya tersebut. Hingga pada saat Manuel akan segera beristirahat, dia mendengar suara di sebelah kamarnya yang tak lain merupakan kamar Jack serta Jenny sedang melakukan pertempuran yang enak sehingga Jenny mengeluarkan suara yang sangat mengganggu pikirannya. Dan di sisi lain ternyata Maria sedang melakukan ritual guna-guna untuk memberi pelajaran kepada Manuel yang telah membuatnya sakit hati. Pada saat itu pun seketika terlihat hidung Manuel mengeluarkan darah segar karena ulah Maria. Di keesokan harinya Jenny mengatakan kepada temannya jika Manuel terus menatapinya. Temannya cuma berkata sambil bercanda jika dia beruntung karena masih ada pemuda yang meliriknya. Selanjutnya Jack menemui kapten kapal dan mengatakan jika Manuel telah membuatnya kesal karena minuman yang dimintanya tidak pernah diantarkan hingga saat itu. Kapten kapal pun langsung menemui Manuel dan meminta Manuel agar menuruti semua permintaan tamunya tersebut. Namun Manuel tidak menerima semua omongan dari kaptennya itu hingga sedikit emosi dan melemparkan kain yang tidak sengaja jatuh ke atas kompor yang sedang menyala. Api pun segera membesar karena ulah Manuel tersebut. Semua penumpang serta kru kapal mulai panik dan kapten kapal pun menyuruh semua untuk menaiki skoci segera. Beruntung nyawa mereka selamat dari ledakan kapal yang terjadi saat mereka semua telah berada di skoci. Scene pun kembali ke Jenny yang telah terdampar di salah satu pulau yang tidak berpenghuni. Dalam lamunannya meratapi musibah yang baru saja dialaminya yaitu ternyata skoci mereka karam terkena badai yang datang pada saat itu hingga mereka terpencar entah kemana. Tiba-tiba dia melihat seseorang yang sedang terombang ambing di laut. Dengan segera kemudian membantu membawanya ke pinggir pantai. Ternyata tubuh yang ditolongnya itu merupakan kapten kapal yang telah lama terapung. Dengan segala upaya dia mencoba menyadarkan kapten kapal itu. Namun semua usahanya tidak berhasil karena kapten kapal telah meninggal dunia hingga kemudian Manuel muncul membantunya. Ternyata Manuel juga terdampar di pulau yang tidak berpenghuni itu. Pada malam harinya hujan pun turun yang membuat Jenny kedinginan. Manuel pun inisiatif untuk memberikan bajunya dan mereka pun saling menghangatkan.
Keesokan harinya mereka berdua terlihat saling bergantung sama lain untuk bertahan hidup. Mulai dari mencari makan hingga membuat rumah-rumahan untuk berteduh. Saat selesai membuat rumah-rumahan, Manuel mengajak Jenny berenang untuk melepas kelelahan mereka. Awalnya Jenny menolak, namun setelah melihat Manuel berenang tanpa memakai sehelai kain pun, membuat Jenny jadi tertarik mengikutinya. Dan mereka berdua pun menjadi sangat dekat dalam waktu yang singkat. Di sini pun Jenny mengetahui jika Maria merupakan mantannya Manuel yang tidak terima diputusin oleh Manuel. Hingga terjadilah keributan kecil yang dia lihat pada saat keberangkatan. Di keesokan hari ketika Manuel sedang mencari ikan buat makan mereka berdua. Di luar dugaan dia melihat Jack yang sedang sekarat di pinggir pantai. Dengan segera kemudian dia membantu membawanya ke Jenny. Melihat suaminya masih selamat, membuat Jenny begitu sangat senang. Beda halnya dengan Manuel. Dia terlihat tidak begitu senang dengan keberadaan Jack pada saat itu karena dia mulai menyukai Jenny. Selanjutnya Jack meminta waktu kepada istrinya beristirahat untuk memulihkan kembali tenaganya. Dan setelah dia bangun, Jack begitu sangat cemburu dengan kedekatan istrinya bersama Manuel. Dia mulai berpikir jika Manuel ingin merebut Jenny darinya. Kemudian pada saat Jenny dan Manuel kembali ke sisi Jack, mereka sangat senang melihat Jack sedang menyalakan api unggun, yang selama ini tidak pernah mereka lakukan. Ternyata Jack masih menyimpan korek di dalam kantongnya, sehingga menyalakan api di pulau tersebut sangatlah mudah dia lakukan. Scene pun berlanjut di keesokan harinya. Mereka membagi tugas untuk bertahan hidup. Manuel dan Jenny mencari makanan di laut sedangkan Jack yang menyiapkan api untuk membakar makanannya. Namun lagi-lagi Jack cemburu melihat kedekatan antara istrinya dan Manuel. Kemudian dia membuat rumah-rumahan satu lagi untuk Manuel seorang diri. Yang membuat Manuel dan Jenny menjadi terpisah. Melihat kelakuan suaminya, membuat Jenny sangat marah sehingga terjadi keributan di antara mereka. Jenny menganggap Manuel sudah sangat baik membantunya bertahan hidup, jauh sebelum suaminya ada di sisinya seperti saat ini. Jenny beranggapan jika tak sepantasnya Jack memperlakukan Manuel seperti itu. Namun semua itu langsung diberitahu oleh Jack. Jika Manuel mempunyai niat terselubung merebut Jenny dari sisinya. Apalagi Jack berpikir jika telah terjadi sesuatu antara istrinya dan Manuel saat dirinya belum berada di situ. Keadaan mereka berdua mulai membaik saat Jenny memberitahu jika tidak terjadi apa-apa antara dirinya dengan Manuel. Mendengar itu membuat Jack menjadi sedikit lega mendengarnya. Di keesokan harinya hubungan Jack dan Manuel memburuk. Hingga Manuel tidak mau lagi mencari makanan buat Jack. Keadaan itu membuat Jenny sedikit marah kepada suaminya. Karena selama ini mereka menggantungkan hidupnya kepada Manuel karena bisa mencari makanan di laut berkat kacamata menyelam yang dia miliki. Apalagi Jenny tahu jika Jack tidak bisa mencari makanan bahkan mengambil kelapa saja buat minum tidak bisa melakukannya. Jack kemudian meyakinkan istrinya jika dia bisa mencari makanan untuk mereka berdua. Namun semua itu hanya memperlihatkan ketidakbisaan Jack mencari makanan di hadapan istrinya. Berbeda dengan Manuel, dengan kacamata yang dia miliki, mencari ikan di dasar laut sangatlah mudah baginya. Selanjutnya ketika Manuel sedang asik makan ikan kemudian Jenny lewat di hadapannya. Dia kemudian menawarkan Jenny untuk makan bersama. Awalnya Jenny menolak karena hal itu sama saja telah mengkhianati suaminya. Namun karena perut yang sangat kosong belum terisi makanan, membuat Jenny luluh dan menerima pemberian makanan dari Manuel. Setelah selesai kemudian Jenny memberi Manuel kecupan di pipinya yang seolah memberi harapan kepadanya. Bahkan Manuel menggodanya bakal memberi makanan yang lebih banyak kepada Jenny dengan harapan mendapatkan lebih darinya. Mendengar itu hanya dibalas dengan senyuman oleh Jenny. Setelah Jack kembali dari mencari ikan, dia terlihat hanya mendapatkan ikan kecil yang kemudian diketawain oleh Manuel ketika melihatnya. Scene pun berlanjut pada siang hari ketika Manuel sedang tertidur di tempatnya. Terlihat Jack memanfaatkan keadaan itu. Dia mengambil kacamata Manuel dan mulai mencari ikan di dasar laut. Mengetahui hal itu kemudian membuat Manuel sangat marah dan berniat untuk menyingkirkan Jack pada saat itu.
namun langsung ditahan oleh Jenny. Dengan sekuat tenaga terlihat Jenny mencoba menahan Manuel. Ternyata niat Manuel langsung berubah seketika, dan langsung menyerang Jenny pada saat itu. Awalnya Jenny mencoba melawan namun lama-kelamaan dia pun membalas serangan dari Manuel. Dan terjadilah pertempuran yang sangat diinginkan oleh Manuel selama ini. Pasir pantai pun menjadi saksi pertempuran sengit antara Manuel dan Jenny, istri dari Jack. Setelah selesai, terlihat Jenny sangat menyesal apa yang telah dilakukannya bersama Manuel. Dia langsung mengingatkan Manuel agar jangan memberitahu suaminya. Awalnya Manuel tidak mau menuruti kemauan Jenny dan mengajaknya untuk pergi meninggalkan Jack. Namun langsung ditolak oleh Jenny karena dia tidak mau meninggalkan suaminya. Selanjutnya Manuel hanya mengatakan jika lama-kelamaan Jack akan mengetahui perbuatan yang telah mereka perbuat. Semua omongan dari Manuel itu ternyata sangatlah benar. Pada saat Jack kembali membawa ikan hasil buruannya dan mengembalikan kacamata milik Manuel, dia melihat Manuel tidak marah dan hal itu menimbulkan kecurigaannya. Jack pun mulai menginterogasi istrinya. Jenny pun mau tidak mau mengakuinya. Yang kemudian membuat Jack sangat murka dibuatnya. Karena sakit hati yang sangat mendalam. Kemudian Jack terlihat menyerahkan istrinya yang telah mengkhianatinya itu kepada Manuel. Dan pergi begitu saja meninggalkan mereka berdua. Scene pun berlanjut ketika Jack mulai mencoba bertahan hidup seorang diri dengan menjauhkan diri dari Jenny serta Manuel. Jenny pun terlihat masih mencoba mencari keberadaan Jack. Namun tidak pernah menemukannya. Suatu hari saat Jack mencari ikan di dasar laut, dia melihat perahu kecil yang kemudian dengan sekuat tenaga menariknya ke atas permukaan. Dari kejauhan Jenny melihatnya, dan kemudian berlari mencoba mendekatinya bersama Manuel. Melihat itu kemudian Jack menyuruh mereka untuk menjauh, karena Jack tidak menerima kehadiran mereka berdua pada saat itu. Selanjutnya Jack mencoba memperbaiki perahu kecil itu yang ternyata bocor bagian bawahnya. Pada saat itu Jenny kembali mencoba mendekati Jack dan meminta kepada Jack agar dirinya juga diajak untuk menaiki perahunya. Namun usaha Jenny hanyalah sia-sia, karena Jack sudah terlanjur sakit hati kepadanya. Pada malam harinya Jenny mengajak Manuel untuk berenang dan kembali terjadi pertempuran yang sangat dahsyat di antara mereka berdua di dalam air. Dari kejauhan Jack melihat kelakuan dari istrinya tersebut yang membuatnya bertambah sakit hati melihatnya. Setelah selesai bertempur, Jenny merayu Manuel untuk merebut perahu milik Jack sebelum dia berangkat besok pagi. Manuel pun terlihat merebut perahu kecil itu pada saat Jack mencari ikan sebelum dia pergi. Manuel dan Jenny pun mulai berlayar menggunakan perahu kecil itu. Menyadari akan hal itu terlihat Jack hanya santai duduk di pinggir pantai sambil menyantap ikan yang baru saja didapatkannya. Ternyata Jack sengaja membiarkan Manuel dan Jenny merebut perahunya karena dia menyadari perahu itu tidak bisa diperbaiki. Benar saja, kemudian tidak beberapa lama setelah mereka berlayar, perahu itu sedikit demi sedikit mulai kemasukan air yang membuat lama-kelamaan menjadi tenggelam. Dengan sekuat tenaga mereka berdua berenang untuk kembali ke pinggir pantai. Kondisi Manuel yang kecapean habis berenang kemudian dimanfaatkan oleh Jack. Dia pun melempar tombak ke arah Manuel, yang langsung tertancap di bagian belakang tubuh Manuel. Namun saat itu Manuel berhasil melarikan diri bersama Jenny. Di keesokan hari Jack kembali memburu Manuel. Dan kembali terjadi peperangan di antara Jack dan Manuel dibantu oleh Jenny. Namun di luar dugaan dari kejauhan terlihat Maria kembali melakukan ritualnya. Yang kali ini harus dibayar dengan kehilangan nyawanya Manuel. Film pun selesai ketika beberapa tahun kemudian ada kapal nelayan yang menyelamatkan Jenny dan meninggalkan Jack seorang diri yang terlihat sedang mencari ikan. Jenny juga terlihat membawa korek api milik Jack pada saat itu.